Ini cara tiang pelunggom sami yang jaga Indonesia niki. Lebih-lebih Indonesia tiang pelunggom sami makin sedang berperang. Lagu ndek perang kece Belanda, ndek perang kece Amerika, ndek perang kece Inggris. Saya kecen perang, semeton mesa. Sak kena diri habaib. Sak kena diri jari kiai. Sak kena diri jari pesiak nasab. Di teman merdeka makna uhuah Islamiah teniki. Merdeka telawan Belanda, merdeka telawan penjajah mereka, merdeka telawan Inggris. Lagu Nidman merdeka lawan nafsu sahwat sendiri. Sampai-sampai langit-langit nane wan tak tahu ngeraos ke cemalaika tuni keceketan. Teres masih ngeraos. Nia jari jaga api neraka uni. Loh hebat mama gupro. Nah ini keadaan kita. Di negara Indonesia, maka tiang pelunggom sami sila. Zikir, berselawat, beristighfar. Mbe tetap pengadik dengan toat telai. Mbe tetap pengadik dengan toat telai. Tengaji-tengaji wah. Tanpa tiap berfikir, saya ini keturunan saya itu, keturunan saya itu. Oh, kon solah je karung, nbay bapak. Mun bayo je teteh, nbay. Japa, tinggi. Mun menyusungkan sabani lalu terang-terangan indah nane giran tu silik tu majlis si tuan guru. Mun laik-laik semasing kurang-kurang pengajian beh datuk pengajian laik ibu. Pancor tu narak laik. Boda, praya, bengkel. Cocok lindung ngaji laik. Mun nu dengan beh entah sekali beh entah lalu ngaji bapak. Ya ampun sakli gubuk-gubuk kampung-kampung jauh-jauh niki jajaran salah lalu ngaji. Sebelik-belik. Mau menyusul istri rurung tau. Menanehkan din wah da'id sama rak niki sembarang-barangan lalu. Giran tersilik si tuan guru. Timak jaran wah nik tekangguk langsung sepala lalu. Tidak pegeleleh-leleh. Jamak-jamak doang. Laik-laik lagu makin-makin jauh ke arah. Ini barokahnya adanya majelis. GR Lombok, Lombok NTB. Jangan lupa like and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi sarah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani. Yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi birahmatika ya arhamar rahimin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim, fadhkuruni adhkurukum washkuruli wala takfurun. Sadaqallahul aliyyul azim. Amma ba'du. Arak limuri niki mun pedasang sin-sin. Angkat nak bersin-sin dengan Nina. Kebetulan tiawah ngaji jok tu. Wih, lek sempar. Demek selesai ngaji, mok bersalam ibu-ibu. Muntaka'ang si jeluah. Oh, murin bali linantuk. Kenapa niki? Arak ya kebe niki. Sin-sin. Alhamdulillah. Maka-maka buka mudua isi.
sakniki ia bau semangit le ranggo timah. Samo kadik tu balik ia kelopok. Badak ja Ustaz Nurdin nak bagi lemak lamun lumba. Saya sak nantara sementon keniki Hendra atau beliau bisa cocok. Waktu ada, waktu niatan saya ngak anu solah batu. Batu apa juga onen tepara. Batu geo nafi jagara. Aniki. Hadratil muhtaramin dani-dani, para alim, para ulama, wabil khusus yang saya hormati, muliakan. Semeton tiang, gih, sanak tiang. Al-Muqarram, Al-Ustaz Nuruddin Aziz, Hafizahullah Ta'ala. Mudah-mudahan beliau tetap tercan sehat, gih. Tetap tercan kekuatan. Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sandin pendak-pendak, lelah-lelah beliau istiqamah. Ira bimbing perito ajah pelunggom samitiah. Semua tuan guru, masya Allah, beliau bergaul, beliau kenal, beliau dekat dengan beliau-beliau niki. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dani sematon tiang antara Hendra Gunawan, gih. Hendra Gunawan, pasti kan pelunggom. Hendra doang, apa Gunawan endah. Aru tiang rombok-rombok kena Gunawan lagu wallahu alam itu apa ni. Nggih, beliau juga alhamdulillah senantiasa selalu hadir di mana-mana. Dia merasa kebet tang matur marak nike. Merasa terapet dek di narak jarak. Angka mentung leke dasan lekong apa? Lekong dendek. Kanca medayan niki ja mara idap niki tojang idap. Nggih si rapet baru doa niki berangkat lek Bali mok tawon tanak rapet tidak pen mok berangkat wah jam 2 kurang lek pelai lek Bali nggih alhamdulillah beliau-beliau mudah-mudahan tetap sehat niki anda selaku ne masyaallah belain sekek segera jauh kangkung mambil masyaallah pokok niki ndek apa de lupa mudah-mudahan dunia akhirat tebarang nggih. Mudah-mudahan bersemeton lillahi ta'ala. Adit saling tunah kangen karena Allah. Adit barang-barang lemak tepesupuk di surga desida Allah. Isi sebab saling kangen karena desida Allah. Alhamdulillah. Nini, mami, sanak bije, dani tokoh agama, tokoh masyarakat. Dan yang pengelinsir jamaah pengajian Majlis Ta'lim Al-Isra' Medai. Mudah-mudahan selaput sahadir makin niki. Mudah-mudahan tican taufik hidayah. Inayah rahmat desida Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Subhanallah. Walhamdulillah. Wala ilah. Allahu Akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim subhanallah walhamdulillah wa la ilaha Allahu Akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah.
Tasbih, barokah solawat, barokah doa, bacaan-bacaan pelunggum sami tiang, mudah-mudahan tiang pelunggum sami tican rahmat syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sani jamaah yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah tiang pelunggum sami makin berada di bulan Agustus. Piran ta 17 ah. Tanggal 17. Tanggal 17. Maru nggih. Iya pun baru tiang ya Allah wa kerami lilangan si dengan karnaval dengan gerak jalan niki dalam rangka untuk Napiunin teparan niki merayakan ataupun memeriahkan kemerdekaan kita Republik Indonesia. Wapir tahun dah merdeka ibu-ibu. Ah, itu puluh siwa tahun. Masya Allah. Mudah-mudahan tetap terjaga, tetap Indonesia ini tetap barokah. Amin. Ini bahasa ulama. Sirin kuat, sirin belo usian Indonesia niki, siri barokah, siri luik dengan ngaji, siri luik dengan berselawat, siri luik dengan pemurah, siri luik dengan bersedekah, siri luik dengan zikir, siri luik dengan majlis salawat. Ayo cara tiap pelunggun sami ya bersyukur, okay? Cara tak bersyukur atas kemerdekaan yang Allah jaga sampai hari ini. Alhamdulillah. Niki sepakat ulama Bapak Ibu, Indonesia merdeka karena rahmat Allah. No. Karena rahmat Allah. Andin ya ndik karena rahmat Allah ampure Bapak Ibu. Ndin masuk akal. Tentara-tentara Belanda penjajah Jepang, nggih. Sak lawan, sak jajah Indonesia pada saat itu, berapa jumlah tentara-tentara mu Indonesia dan sesuai ya jari dua lawan. Dan man alat doang, bambu runcing. Gi? Bambu runcing, sementara penjajah-penjajah pada saat itu dengan militer-militer, dengan alat-alat yang canggih. Lagu baun kalah. Alhamdulillah, ini murni karena rahmat Allah. Maka kita jaga Indonesia niki mangken adin tetap keturunan rahmat sida-sida Allah. Terawat Indonesia niki adin tetap tican rahmat, tican barokah Indonesia niki. Dendeng sampai rahmat yang kita harapkan malah mendatangkan laknat. Isi kembek si carun penduduk
Isi jaren manusia, si jaren rakyat sama cementan lek negara. Maka tiang pelunggum sami bentuk syukur. Sengaja pengedikan Allah Subhanahu wa taala wazkuruni azkuruku. Lamun tetap ingat kepadaku kata Allah, niscaya aku akan ingat kepada kalian. Washkuruli dan bersyukurlah kepadaku kata Allah, wala takfurun den de ingkar le nikmat desida Allah. Merdeka niki nikmat atun dek? Nikmat. Itu dia died perang bapak-bapak. Oh ni nenek moyang tembik keletik terjauh ke atas. Kan begak lelahan. Begak lelahan perjuangan negara seni pun sampai aman, sampai solah marak mangkin niki berkah. Tidak lepas dari perjuangan para ulama, para santri. Kan ya sejarah niki Situ Bondo itu. Ini dia sempat baca dalam riwayat sejarahnya, buku sejarah. Makanya pas tiang lek Situ Bondo pira niki Ustaz lalu awin singgih kanceng. Niki teng-teng sak zaman-zaman Belanda, teng sak layak tekadu-kadu perang niki tu arak lek sebelah tuan ketuka. Sampai hari ini masih. Dan itu Situ Bondo itu bagian dari salah satu pondok pesantren yang memperjuangkan kemerdekaan. Pondok-pondok pesantren toak marantan pesantren-pesantren tua niki Pancor, Pengurus Zainuddin Abdul Majid. Nah itu yang diberi gelar-gelar pahlawan nasional. Makanya apa isinya hari ulang tahun itu? Apa isinya dua? Pertama, syukur kepada Allah. Menapi bentuk syukur temangkin jeng desidah Allah. Ya Alhamdulillah dengan malam 17 ada yang mengadakan sholawat. Kemangkin tiang tablik akbar malam niki di bundir. Di masjid langan-langan pelungguh meliwat niki. Arak masjid sepuli menaraan tinggi. Ayo tau temalam niki mangkin solawatan zikir solawat dalam menyambut 17 Agustus. Ayo cara temakin jaga Indonesia ini supaya tetap mendatangkan rahmat. Lagu mangkin ruwe tak jeler si dewe. Ruwe tak jeler si dewe makin wandin rahmat ya antun ruwe laknat. Bukan rahmat Allah yang akan turun tetapi akan mendatangkan laknat Allah. Biruan pada gerak jalan. Lagu tututun peletet. Tolong bapak guru, bapak pembimbing paskibra apa apapun namanya. Silahkan rayakan 17 Agustus dengan karnaval, dengan gerak jalan, tapi kontrol sholat anak-anak itu. Mohon maaf. Bare helis hingga zuhur, helis mulai gerak jalan sampai jam 6. Mu bayangkan di jalan itu berapa orang yang tidak sholat karena sedang merayakan 17 ini. Terpati di situ kewajibannya kepada Allah dia lupa telaknat tersinan. Ndek rahmat yantun malah laknat. Ayah atur ketihan santri itu balik. Lema aru kanak, katelah karnapal, lema aru seberak kelemak. Katelah lu seberak lema aru dia. Akemilu. Akemilu begitak-gitak. Dek amilu gerak jalan, dek tahu dia. Wah kemau anuk laik, wah kemau SD, mau milu laik. Kelas 2 SD. Muk tiang jari tadik tumuri. Paling kocet mundik tahun tandengah. Dengan kanu rapi doa. Mutian tu nikmat tahunaran mangkung layak dengan ubegak jauh. Kan diset kece mangkung dusun. Mutumben-tumben ticaran mangkung. Muk telang mesak sampai jam 5. Arak lapangan di sebelah mangkung niki sebung rimpekan niki tu tanuk layak. Mutian kan lamun gerak jalan niki siya sandek banik lalu dia. Apalagi kat suruh jari pemimpin-pemimpin gerak jalan udah salah jari ni. Sede wah pariasin batur. Alema arut jauh ungkanak lalu karnapal seberak pagi sampai jam solas. Setelah itu kita pulang. Embe, iya harapan kita.
arak jamaah sak malam 17 roah, malam 17 baca selawat, malam 17 zikir, malam 17 bersedekah. Ini cara dia mempelu sambil mempertahankan rahmat Allah. Mau mangkil lagu subhanallah. Arak sak nyeram bekutang doa denggerak jalan ini. Aing marak basen tuan guru sawi atas jak berjilbab pina. Berjilbab apa atas? Mau mangkin berjilbab atas doan sak bawa jak toek belus sampai pukul lain toek. Mau niki kan dalam rangka mensyukuri nikmat Allah, menikmat kemerdekaan ini. Mau lagu entah tak syukur, sugul tirik syariat. Itu yang akan mendatangkan bala. Mau malik kan seisu-isu ngempa uni. Mula hebat dengan seni senjuluk nenek biuding ke dia. Lagu perlu masih waspada lagi. Perlu waspada masih. Apa juga uni deparang gempa seto uni nani. Sampai 89 untuk salak jari selapu. Aceh dulu berapa itu? 89. Pira mati tu Aceh nu ribuan, puluhan ribu. Amun ani membeta mandik tegerik lasing. Entah pada gerak jalan sembayangan dik. Sandik lagu ni jak dendek keberata. Sak sembayang jak sembayang noh dik selapu cuma bapak nggih. Terus bareh sama mama pihak din berpakaian nina. Kandeng kanggu doa niki. Wah mama tante pihak si nenek mumpiak diinjari nina. Sanina mumpiak diinjari ma. Mam. Nah cara-cara semarak niki marak wiarak sapiral niki. Gih, pemimpin paskibra IKN itu. Satu suruh buka jilbab. Tersuruh buka jilbab. Yang tersuruh ya pimpin paskibra jari pemimpin munding kanggo kadu jilbab kuning kepenteran. Lamun masalah pemimpin, masalah jari pimpinan paskibra jari apu ni deparan sa tukang-tukang meni-meni nu. Apa naran? Komandan. Komando. No janu dunia doa. Dunia doang itu masih bisa dicari, masih bisa dibeli. Lagu lamun jilbab pemsampi di hadapan Allah tanggung jawab. Uyunin dengan tuan. Oleh bianak, kedakam kah tekadu kakam takut si negara, dakam di milih terpakai si negara jari pimpinan, jari pemandu. Oleh baik, dim butuh, dim penting dia selaku. Yang penting tetap jaga akidahmu di hadapan Allah. Itu orang tuanya hebat. Orang tuanya orang-orang yang agamis, orang tuanya imannya mantap. Sunsur oleh anak. Dendek-dendek jari-jari mentia-tia masih suruh buka jil. Ada apa dengan negara kita sekarang? Padahal kita hukum Islam Indonesia mayoritas loh. Walaupun ada agama lain tapi Indonesia ini mayoritas Islam. Jangan sampai negara ini mau menguasai kita. Jangan sampai Islam ini ikut kepada aturan negara yang memang di luar syariat agama Islam. Diatur ketian demek buyen sapira lan. Lasing kaje angan. Kayo dengan seto kedak lu kepikir nuning. Sabi nyuruh dengan buka jilbab. Anen nuru, mu iya tare tak syukur kemerdekaan Indonesia niki. Embin tanah ini datang rahmat. Entah undi tepat datang laknat, tegerik, besi nenek. Nikman salah lain. Masya Allah, ia pun sila. Para guru-guru, niki ada media yang saya, yang diliput ini. Ada media para pembimbing. Yang bersuara makin ya. Tapi saya bahasa, mohane. Para pembimbing paskibra, karnapal, gerak jalan, apapun namanya. Kontrol sholat anak-anak kita. Jangan sampai mereka bercampur laki-laki dengan perempuan. Jangan sampai di situ ada aurat pamer terbuka.
Ya Allah, en gerak jalan masih orok-orok susu dek bani sebutan. Dek bani sebutan. Han. Wah, no jamak-jamak. Mu ande makadu jilbab kan solah mu tertutup dinarak tor lengkok-lengkok kemuntung-muntung. Bu berembek ke solah haruun. Bu nani macam adat eder manusia ya rayaan kemerdekaan Indonesia termasuk aku ni depara niki rebut-rebut panjat pinang apa ranu. Cara-cara dengan Belanda doang. Nggih. Kita terjajah Indonesia lah. Emang tergantungan apa-apa tu atas. Suruh lu pada baitmu. Ya, sedang melalui kelilik si dengan penjajah lain. Jurakan. Ya, sedang melalui kelilik. Itu jadi tontonan buruk. Metu. Tebuya nengkikik kelilik, palang kelilik, tukang jajah. Itu. Unani itu. Sampai-sampai pula dengku rarak batur teri. Coba jambe sak meskil lek go bokono besak memang hak mendapatkan itu mat burah-burah betal payen alu lelah-lelah dengan alu nyontlak-nyontlak macam ru ini menang nyawa bar salah entan pelih entan segede menteri salah lain mati ane monarak kepen tayat bangun solidaritas alasannya betul saya sepakat kalau mau membangun solidaritas masyarakat itu hebat tapi cara-cara yang baiklah. Apakah salah cara jurakan itu? Ndak salah. Cuma, mut pelalah dengan julu ampun mau. Ane muna arak mbesa balu-balu doa anu mbesa ndak mampu-mampu nusai data tegobok ni medain pira ustah. Arak telung desa balu ustah tu ni. Sa balu-balu doa doa anu. Oh ni amplop ni. Abe netu ni beras ni sekilo. Ni jaja ni. Kan ratun marak ni. Ni bareh subhanallah pian jurakan pian perlombaan menyambut Agustus macam mentana miak mu malik mumpungut biaya ini mumpungut biaya bukaan kupon pendaftaran ni yang mana mau pendaftaran buka pendaftaran sekian sekep lomba mata lomba 10,000 berarti lamun dua mata lomba milu 20,000 mu anden satu sebatur milu lomba 100 kali 20 piriyun mon kepeh. Muya sim beliangang dengan hadiah. Itu judi itu. Tak boleh itu. Dengkanggo pihak perlombaan memungut biaya dari peserta. Dan hasil itu, hasil pendaftaran itu dipakaikan untuk hadiah dengkanggo judi. Karena perlombaan niki wahara anggaran ini. Wahara adedin, wahara maulid desa, wahara maulid DPR. Dem perlu ya tepungut langan itu muya simak beliangan hadiah. Tapi kalau perlengkapan-perlengkapan ya boleh. Perlengkapan untuk alat lomba. Sandik kanggu niki Bapak Ibu, karena ia gira makin terjadi. Tapi ya lomba maih legoboku ni. Pendaftaran 20 ribu sekek dengar. Pendaftar, mau untuk 10 juta kepeh. Ayo si lalu beliangan buku, si beliangan pialu. Otomatis dengan sandik menang, kecewa ndek? Kecewa dengan Pak. Sementara kepengen bau. Isi bedaf? Bedaftar. Nanu suruh ndek kanggu. Judi lin pelain. Bertaruh, bertaruhan. Mbinta napun kanggu, berbicara napun kanggu, tetap adakan lomba, merayakan 17 Agustus, piangan lomba, azan, lomba kelari makan kerupuk, lari kelereng, apapun namanya lombanya. Mau boleh mau dipungutkan biaya anak-anak itu pendaftaran misal 5,000. Tetapi bukan untuk hadiah. Tapi untuk perlengkapan lomba. Atau lalu nganang DPR. Lalu nganang tu kendisa. Lalu nganang kan bupati. Nih Pak Bupati. Dusun desa ketian yang ngadakan acara. Ada enggak anggarannya? Ada itu dari pemerintah. Gal pelungguh minta sekian. Pira peserta sekia, ia terbagi. Ini kanak kilim bait kepe, mu iya sih beli yang hadiah. Kan sandik menang, kecewa. Musa menang, jangan berkopok dengar. Nah itu.
acara-acara semacam ini itu yang akan mendatangkan laknat et syukur tat merdeka lagu masjid pegawaian judi. Masjid buka aurat, masjid pamer aurat, masjid tendek sembahyang gara-gara alasan terlalu karnaval, alasan terlalu 17-an. Sembahyang niki jan darak burega ni nak. Mati doang ampun engkau sembahyang. Dendek dia gerak jalan, nikam sakit doang tu rumah sakit tempus wajib am sembahyang. Am top nama, am top operasi. Nusaran kewajib pencara sembahyang ini. Dia nak toleransi sembahyang. Enggak napum kanggun. Dia sembahyang dua ini. Lupa kecetedem. Nuk uzur syari sembahyang. Mbih saya terkena tedem lagu. Tedem, saya tetu-tetu tedem. Wan tak dengar dengan terahim tuku masjid baru. Salatu wassalamu alaik. Ini terahim nun Ustaz Nuruddin. Tedem nani saya terakhir sendak. Tedeman Malik. Lolos sampai jam pitu. Andik niarang ke tedeman. Melengen baru guntaun dengan terakhir. No, dia tetap berdosa. Sengah saya terkena uzur syar'i di dalam solat. Lupa tedem niki. Biar lelah lalut. Berjigawah lumbar boleh jam 12. Langsung tedem. Mau mati jamak penedeman. Ini gerakan. Dan arahan maling tu julu nak kelitik. Buat temasin dia nasi. Makan-makan mulai mujam baluk klaim. Itu ndik berdusi. Langsung sembahyang jam baluk. Sengak am kembim sembahyang apa. Tia nani jam baluk. No jam baluk. Sembahyang subuh. Betul mak dah dengan sembahyang subuh no jam balu. Anu ketedeman kena naning kengengat naning tedem itu di luar batas kemampuan kita. Lagu-lagu masih sakit, masih repot. Wajib seorang sembahyang ini. Dendek dia sakit, dan lalu jok Sumbawa Malaysia Bima doang wajib masih tetap sembahyang. Arak carut sembahyang dalam perjalanan jamak. Lagu ini muselapuk munjama ilik zuhur asar maghrib isi subuh. Sehinggah emak lebih. Bicara sembahyang. Oh nyikat nani musim gempa. Nani ustaz lu parap. Untuk dalam Bali toka sembahyang. Nuk jenang keparat. Arat para nara sembahyang khauf. Sembahyang takut. Sembahyang pelai. Nah itu zaman Nabi pernah terjadi. Arak doang cari tenani gempa alasan tanda sembahyang. Wah dik bani sembahyang tiang ustaz. Di buruh aneh gempa ini. Wajib sembahyang. Oh misal tu masjid tau temakin bapak pun tegerik. Alu kebe tegerikan ni tanda-tanda nak mati sembahyang. Masih di marah mati sahid taran nuja. Pelai. Ya dik takut lindur ini nak dik takut. Gempa pun dik takut. Takut ketandat doa. Angka badak kemumparan, angka ngarang-ngarang. Ketuan menantum tu balik ke cedengan toa. Musim gempa salah ya. Musim gempa salah ya. Dengan kanu bertinda doa. Sampai arahan betia nenek dah tulik tinda. Si ngonek enggak. Tian jadi kemili bu. Tian jadi kemili. Tendo katu kama. Lagu jendela buka. Arah idam sedih nyelontak. Arah idam sedih nyelontak. Aku milo repot-repot. Piak taring. Tutu tau. Itu. Cuma takut ketendat doa adik. Takut lindur. Nah ini bapak ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Lamun arak marak kejadian sabaru. Karena Nabi pernah praktik. Demen rapat musuh baru takbiratul ihram Allahu akbar wa rapat to musuh. Lai. Allah andene lanjut ruku Malik datang musuh Malik lai. Ayo ton praktik sembahyang nyek sagempan. Ini demen pelai ini mau pelai tutu terus sembahyang selesai. Atau hal-hal sak kejadian mudarat berbahaya
ikat sembahyang ibu Allahu Akbar bu anak dan kakok siulah tujulun aruk tutu ambil sembahyang kemayon lebih nana ke siulah atau jaga anggun getik kulah nujulu pada nama rak pelunggoh sembahyang anak tutu bilang angkat sujud nani wah perasaan praktikin pira Allahu Akbar sami Allahu liman hamidah anak mentu begulu atu lintas sujud ni narak, atu lintas sujud ni narak. Biasa ni tepiak musola dalam kamar kan asu. Poko narak tak sujud. Mumpawa nanti orang nyalun nyangkor dan piak pawa. Mun jedingan solah berkeramik, bergranit. Mun tuan sembahyang nanti asu cupit. Bunin wat sapu-sapu yang dah. Manusia ni girang menu bapak. Sak kebutuhan dalam diri spiritual dilai dirinya itu. Yen den pesolah lamun untuk tian anja untuk anu anja iya wah siri pesolah ane nah, coba mung kangat dapur-dapur jamaah niki Allah pesolah-solah aiin wah lain tan kenop-kenop nyaran pemenuk-menuk sogo lain lamun tor sembaya maka-maka tamu ya Allah setahun-tahun dia nat sapu nani mutu ya anda ngema pindah tu lima pindah ni narak kanak tu tahun kanggo mangkat teng kanak senuali Allahu Akbar lagu dendek ya kan Allah ngalih judul anak kau inan sembahyang wah batal bejulu si ngeraos hal-hal semacam ini itu bagian fikih tempatnya arak dengan sakmuni HP nelpon. Ah ini girang lek sembahyang. Yang pun tersuruh baik kayak si takmir masjid mematikan HP sebelum salat tu din ka. Atau silent HP ne mo arak bae jamaah sande. Demen bismillahirrahmanirrahim. Muni HP-ku hamil duluan, sudah 3 bulan dikocok-kocok, dikocok-kocok. Mukanna ne HP seni mu muni. Mu dengannya ke sembahyang. Mu sa solah-solah uni nada ni bu. Mu dikocok-kocok uni. Ku hamil duluan. Sudah 3 bulan malik uni. Dikocok-kocok. Kepaham apa masa dikocok-kocok. Mu epin searan di nuah ngaji. Mu nade sampai duduk. Mu Pak Imam ni kelenggitan hima. Yang baca ayat Pak Imam tu kocok-kocok lu nengat. Ni pilihan ibu. Lamun muni HP marak sama nu. Lamun sak ngaji-ngaji unin je arak ke sosok on sesi. Bu ini marak sak baru unin nada. Nani atau mati? Ya HP. Allah Akbar dikocok-kocok dikocok. Mau berembiatan tina. Sementara saya yakin yang ada di dalam masjid itu semua pasti terganggu. Dengan ikan ingat nenek payu dikocok lain ingat. Lain-lain doa lilang. Apa gue ingat malam Jumat itu dia. Nah dalam hal ini basan ulama fakih kanggung jawaban. Lagu ni dia jawab anda julu ek sembahyang semetun bare henil pun ni. Ndak setakat. Mun dengah uni dengar kan paham mun bare ni. Dek jawab mun ngeraos teja. Asalkan jangan bergerak lebih di situ ada jeda. Sa sembahyang-bayang niki kan dendek mi lecek HP. Alam meni uni tenyampe ambare li media ni teparan, radikalis. Teparan tu jalur keras. Dengan nuara seke jamaah kan den paham nih. Ikan terawih. Union turut carun Mekah dengan sejus-sejus jaya dan terawih. Union lombok tau. Allahu Akbar demen tutup petihan. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sejus tu alun baca dengan saya.
Kemudian men assalamualaikum berpisi jamaah tumuri. Eh. Tumben kak naon imam main pecebukku ni. Memparan imam ni ke main pes. Lagu dengar ni kena ingat Quran tu. Ah ini ibu. Dalam hal sak baru ketimbang akan berdosa pelungguh jog dengan saluit sin terganggu. Si unin suara nada hapim sak bekocok-kocok bin hamil duluan. Mun terganggu sama reto keluin karubelah mu ye langan mau dusa bandel langan dengan sakarubelah si terganggu. Isi sebab hapin pelungguh. Jawaban. Tiang wah menuntah. Lupa. Nupu nende kena kocok-kocok kuni nada. Biasa nada-nada pilihan nada-nada anu asli lek konter. Mu hapi. Bukan deket ketua guru doang kecet sembaya. Edak mau kena maaf dari ibumu. Asalkan jangan lebih dari pergerakan itu. Ketimbang orang lain akan terganggu. Dek sengaja munden arah apa-apa munden makapim. Allahu Akbar. Sami Allahu liman. Heto je edak kenen sembahyang te bapak. Dalam keadaan sabaru. Anu si wajib penaran sembahyang. Mau apa lagi miak kena alasan-alasan miak kena. Dia mau sembahyang ada buah si lalu 17-an. Pret. Tedam baru ambil sembahyang. Lagu lamu mah ingat sembahyang. Tapi sakeduan uzur dengan sembahyang niki adalah lupa. Ini terlupa manusia jari tegak. Maka-maka nuhabian. Astagfirullahaladzim. Dia kau sembahyang asal. Wan serap jelu ini. Apa juga baru si repot. Mau lupa. Entendek man sembahyang. Asar. Sembahyang. Piram sayangan. Nuh seorang kewajiban sembahyang. Mati doang ambil muka sembahyang. Agak munarak dengan kah-kah sembahyang. Unin saduk di. Nani nungkah saduk. Gih. Belah apa nanti ini berajah tarekat juga di tahun dia. Harus tarekat, maripat ini enggak. Mundik berjumah tenda. Sembayangkah ini. Loh, kehebat lah memangan jandik nengkah. Coba suruh memangan yang dengkah. Enggak. Palah-palah nirup sampai telu jelu. Ini kerong terus. Mangan doang yang put besuhi nak lui proses. Pertama memtalat dan jari indowo. Sendek memantalat dan julul jari apa? Ancah. Ancah haram. Ampar. Ngampar. Mancen. Beli ampar. Ngarum. Terus dia munah beli memembut. Memtalat. Dek teman bau terdarah. Nenu. Dek teman bu besuh kena ke? Demen tuah ampar-ampar. Belik betia, muta rabok. Muta ngume, muta perampek. Muta jeluk. Dia teman, mau besuk. Wah, sak jeluk, mau terdaran. Dia emak. Lalu meler. Dia mau meler, wah, tak mau rasa. Dia emak. Mau besuk, juluk pongkaan. Dia memang pongkaan, wah, tak mau rasa. Dia emak. Pedang sedak, juluk kanduk daun. Aninik bemeres nasi doa. Macam pita daun. Wah tak mau rasa. Demah. Besok imam juluk macam demakan juluk. Macam suap juluk. Demi mahandara. Mangan doa masih besarekat, betarekat, bahakekat, bermakripat. Bekelor doa. No. Dendek kena ibadah-ibadah sah lain. Selapuk pegawaian teniki arak syariat, arak tarekat, arak hakikat, arak makri. Lagu demet baja raus tarekat, hakikat, maramunian. Di man sampai unin. Tentu di man sampai. Cuma tiangnya kelurusan dengan sesalahan dan paham bertarekat ni. Oh, tarekat mungkang sembahyang. Jari-jari sindongak langit mu sembahyang. Jari-jari sin lampak mu sembahyang. Pokok saya ingat unin. Ingat nenek sembahyang. Coba nane, ingat nasi ini besuh. Ayah kenang kan ni, suruh nengkah mangan, mau nengkah sembahyang endah.
Palah-palahan buirup telu julu di krom terus tersiar, mati. Sembayangan di bareh papah mati, milih sembayangan tu masjid. Nah ini Pak. Maka cara-cara semacam ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dedet sampai iteraya ang merdeka niki, tetap merdeka, jaga Indonesia niki, rawat Indonesia niki, supaya tetap menjadi negara baldatun tayyibatun warabbun ghafur, yang penuh dengan rahmat, duit dengan ngaji, aneh sih, hebat majelis niki, manfaat majelis pengajian, bimbi tau niki bu, aneh, berjilbab doang, nane mukengat, bapak, cara-cara lain, bina arat dengan berjilbab, tetundek, menyusungkan sabani lalu terang-terangan indah nane giran tu silik tu majelis si tuan guru mulaik-laik semasing kurang-kurang pengajian beh datuk pengajian laik ibu pancor tu narak laik bodah peraya bengkel cocok li dengan ngaji laik munu dengan beh entah sekali beh entah lalu ngaji bapak. Ia pun sakli gubuk-gubuk kampung-kampung jauh-jauh ni kijak jarang selalu ngaji. Sebelik-belik. Mau menyusul di seri rurung tau. Menanehkan din wahdait sama rak nikah sembarang-barangan lalu. Giran tersilik si tuan guru. Timak jarang wah ni terkangguk lah su sepala lalu. Tidak pegel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 
makin jauh ke neraka. Ini barokahnya adanya majelis. Duit dengan tahu pun dari bersedekah. Ini cara tiang pelunggom sami ya jaga Indonesia niki. Lebih-lebih Indonesia tiang pelunggom sami makin sedang berperang. Lagu ndek perang kece Belanda, ndek perang kece Amerika, ndek perang kece Inggris. Saya kecen perang, semeton mesa. Ndek? Semeton mesa kece perang makin bapak. Sak kena diri habaib. Sak kena diri jari kiai. Sak kena diri jari pesiak nasab. Lagu tiang ndek ikut campur bapak. Ndek ikut campur ane ni tau. Ndek? Sampai hari ini nak pesiak nasab niki di man selesai. Ah ini. Ternyata itu di teman perang makin di teman merdeka secara akidah. Di teman merdeka makna ukhuwah Islamiyah teniki. Merdeka telawan Belanda, merdeka telawan penjajah mereka, merdeka telawan Inggris. Lagu di teman merdeka lawan nafsu syahwat sendiri. Merasa diri paling sholah, keturunan ini paling sholah, keturunan ini paling sholah, keturunan ini paling mesak netamu surga bapak. Sampai-sampai langit-langit nane wan tak tahu ngeraos ke malaikat tu ni keceketan. Teres masih ngeraos. Ni ya jari jaga api neraka ni. Loh hebat mama gopro. Nah ini keadaan kita. Di negara Indonesia maka tiang pelunggom sami sila. Zikir, berselawat, beristighfar. Bisa tata pengadik dengan toat telai. Bisa tata pengadik dengan toat telai. Tengaji-tengaji wah. Tanpa tiap berfikir, saya ini keturunan saya itu, keturunan saya itu. Oh, kon sholah je karung, nanti bapak. Mun bayok je teteh, nanti. Japak, tinggi. Ibu-ibu. Ayo cara tetap jaga persaudaraan, walaupun kita berbeda. Lebih-lebih makin rapat politik ini. Rapat politik. Di sini kan naruh pilih gubernur nanti kan. Kari seberak nih. Nah. Melen terjaga persatuan termakin. Dakan beda pilihan. Ini dengan. Tuh bareh gubernur mau tukul tuh kursi gubernur. Ini ya kece senina semaman. Tiang ini kenalnya hantar balik. Ambil asa yang pilih si gubernur nani ini. Oh, munuh yang ngat-ngat di media uni aku je iak kemilik uni. Aku je iak kemilik uni. Beda masih kerja seninan kedua beda, Pak. Lagu ndek napa de mekak beda kerja seninan bunde ka berderek tendo. Mo goyak kendoa nak kan je beda-beda. No kenang ki. Ni mo itu kerja semeton, kerja tetangga, kerja masyarakat tak begejuh gara-gara pilihan berbeda. Jangan. Silakan.
punya hati nurani masing-masing. Dendek karena kepeng simpan di belecok. Dendek. Mbak kena karena dendek belecok karena kepeng. Mohon maaf. Entah guru no. Saya belum persilat endang. Kah kena ni aku ni kena. Nah. Dendek gara-gara kepeng. Jaga gati. Tiang pelunggung sami tesogok tebing kepeng makin. Wah padahal wah harap calon sesolah pelunggung. Nu solah doa aja selapu nenggi. Lagu tentu ada yang terbaik. Arak calon solah muntebim kepeng pelunggu. Gara-gara kepeng nemu burung mempilih sak calon sak solah. Gara-gara kepeng si melecok haram itu. Oh. Wajib mempertulakan. An. Ani. Sahur nani je. Apalagi paling bayok Malik. Wan tak ambat kepeng dengan mundi lecok. Ayaran perampok nu. Maling nu perampok. Hati-hati makin musim politik. Jaga persaudaraan. Silahkan berbeda, silahkan menurut hati nurani masing-masing. Jangan sampai itu yang akan mengundang laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Pokok mele damai tentram daerah negara de bapak kuncin perbaiki hubungan. Lamun mele di tebing azab si nenek satu daerah gubuk gempang pesolah hubungan de. No. Lah sing ini beta mandi pada tegerik. Ina amak ndem kewak. Beta ma pada ni tegerik tsunami, banjir, gempa bumi. Semeton dan bekewak, mentoak dan bekewak. Minta mana terlader si nenek lah sing kejadik-jadik. Coba aja perbaiki aya kena cara tiap jaga persatuan kesatuan kita. Lebih-lebih uhuwah watoniyah. Ia cara tunah negara terkenal ke bapak. Dendek demen terkenal itu, dendek tu Jakarta atau Bali, dendek terkenal si presiden, dendek terkenal si pemimpin, dendek terkenal si bupati. Arwah, meni-meni kedua masih kerua. Uni. Berarti anda tidak mau terlibat untuk mempertahankan di Indonesia. Berarti anda tidak mau terlibat untuk menjaga Indonesia niki supaya tetap Indonesia ini turun rahmat Allah. Tetap tiap pelunggung sami, carat berembe, jaga biji-biji dari tenik. Jaga generasi tidak tiang pelunggung sami. Dendek sampai itu yang akan mendatangkan laknat di Indonesia. Lebih-lebih makin akhir zak. Angka ia besen ulama telu niki. Ia degading makin setelu niki. Apa sih tak lawan akhir zaman niki Bapak Ibu? Di saat dunia sudah kacau. Di saat orang sedang berperang akidah. Di saat orang sedang berperang keturunan. Di saat orang berperang caci maki, sesolah teparan bayok, sebayok teparan solah, ini zaman Pak. Apa yat amalang, apa yat ngiring gawe besen Nabi telu. Yesit selamatang diri adik ndek bakat si guen zaman sawah. Macam ruan. Besa pertama. Kasratus solawah. Perbanyak membaca solawat. Kasratus salati ala nabiyil mukhtar. Luwe-luwe entan baca salawat tipa nabi pilihan. Nabi Muhammad. Tiap petang matur baru. Nanya terayaan 17. Ada yang merayakan dengan bacaan salawat. Zikir. Tasbih. Ayo cara entan iki selamatang diri. Tali akhir zaman ini. Banyak baca salawat. Banyak mendirikan majelis-majelis salawat. Demen-demen bersolawat, luik-luik tersanjung Nabi, luik-luik terpuji Nabi. Karena siapa yang memuji Nabi di satu negeri, satu daerah itu, selama ada Nabi tidak akan ada pernah azab. Nabi, pira umur Nabi? 63. Pira tahun di Mekah? Hah? Pira tahun di Mekah? Astagfirullahaladzim. Oh, enggak entajah maka baru si Ustaz Nuruddin bab suami istri. Ngonek-ngonek Nabi itu Mekah di tuah tao. Nggih, lupa kebasam lasik.
Wah, mapan dengah lai. 13 tahun periode Nabi ni Mekah, sisanya di Madinah. 63 tahun usia Nabi. Tidak pernah ada azab, musibah, balak, banjir, apapun di Mekah, Madinah. Karena janji Allah di dalam Al-Quran. Selama ada Nabi Muhammad, selama ada engkau Muhammad di satu negeri itu, tidak akan saya turunkan azab apapun. Bayangkan. 60 tahun denuah terjadi apa-apa. Nane Mekah yeruwe nina. Wah terjadi banjir. Angin puting beliung. Dulu ketika Zabi masih ada di situ dinara. Maka apa hikmah tiang pelunggum sami? Lamut milih gubuk gempeng daerah dusun dasan tak aman, tentram bahagia, terpejau oleh bala balak musibah cuba bahle. Di situ sebut pasangan Muhammad. Yaitu bersolat. Iya, putira. Si dengan tuak layak serakal. Bilang malam Jumat. Kembilang musola. Masjid. Adin tetap damai, tentram, barokah. Mugum pada petelang, nani. Nulayak kedemen-demen tenulayak. Lagu tu balik, alhamdulillah, sampai hari ini masih. Cuma sak telang doang berkah tentelang. Berkat tentelang bapak. Mbe kenang keberkat kan mun malam Jumat cerelai masih-masih ketian sak kode sampai nanek kode. Begilir dengan demen jelo kemis nu hingga asar kemis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sak bedoe giliran nane malam Jumat inak nih. Sak berniat ya bareh ya roah yan petaek apa sarua rezeki nara malam Jumat sani inak nih. Unin tidur sama si kanak kan? Malam Jumat nane malam Jumat malam Jumat. Nu boyak terberkat nu. Nane kocet terdengar. Tetu demen malam Jumat pan. Arak taik pesor, arak taik. Macam-macam lah. Ya macam ilik dengar, begilir-gilir. Bar lagu menolah. Akhir-akhir tengah segini dan luit datang. Ngonek-ngonek bapak ibu, pitu, enam, telu, kancen, tenani. Kemben, wangkah laku makanan layak. Pesor, lebih, nunggu wangkah nanuk kanak kan. Engkah naparar, bajang-bajang nungkah, sak tertarik lalu. Makan makanan nani kan lain, nina ngi. Lain online dah nani, pesan jual beli online. Terus apa yang dah? Nikah online, berseang online, rujuk online. Ini online doang nani bapak. Denarak merari online jadi desah. Nah niki, demen wataek selapun api itu alima. Andel lakuah pesor cerpo celilong lebih teruh den lakuah. Lagu sekali je penok lantaek demen watesia. Saya pegiliran nani ina aminah haram. Ina Aminah niki terkenal tu gobok jual soto. Mu soto niki si meres. Selapu dengan demen. Oh, kon lambatan lalu meli jawab bih watelela lep si dengan si license. Uni epi giliran pedas soto bareh uni. Demen malam Jumat ibu datang ke masjid wasapa dengar. Pajang tetek bengek untuk kanak datang. Nu demen doang dengan soto. Demen ada toh rero sotore. Kanara sahibal wajhil muniri alimu siri wa ahpa. Ini nutur terakhir kan. Mustajibud da'awati Rabbi farhamna jami'an bijami'i salihati sallallahu ala Muhammad alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa salatullah ala Ahmad ahdatu pirusotore pelik ini kena soto arahnya antaekso tidak apa-apa bapak lagu dengan berselawat satu-satu niki iya sih berkah gubuk telah. Jarang terdengar dengan bersiak kerja semata layak-layak sila. Jarang terdengar dengan meni-meni. Nani ya Allah.
telang dengan baca selawat li gobok. Lalu alhamdulillah tu balik dipertahankan sampai hari ini. Sampai malam niki. Wah luwek tu telang gobok-gobok. Kadang-kadang wah lupa nunin serakal bapak. Wah lupa. Wah telang nunin serakal salah. Nah, dan Siti Hawa, datoknya si moyang kita, wafatnya si Tanah Jida, makamnya di luar kota Mekah wal Madinah, air zam-zam ke. Ayo berdirikan, ini serakal dengan tok laik, kena-kena. Lagu dakan-dakan meletok unin, bapak berkah. Nah itu, perbanyak membaca sholat. Ini cara menyelamatkan diri tiap belum sampai di akhir zaman. Sekedua, cara keselamatan diri tebasan ulama di akhir zaman sakacau balu marak ni keruan keadaan. Sekedua tebasan beliau adalah kasratul istighfar kana malaili wan nahar. Luwe-luwe tan baca istighfar. Dengan kita minta ampun kepada Allah, dengan kita tobat kepada Allah, Allah akan menurun dan rahmatnya burung tetap matun bala. Istighfar lo itu. Saya enggak duse bandeng telu lalu. Iya sebab temrini. Dan dia salah angnan apa seberak-berak gempa nenek aren eu ni. Itu lo lalu duse salah. Tebing ternikmat lupa syukur. Papa tersakit baru tebocong beweh teboyak nenek. Nyikir sak sehat lupa jok nenek. Papa sak jari tipah je ya tuan bucung biwih. Milih lalu ngaji. Ini. Ya suruh dosa banda dengan durhaka jok ina amak jok mentoan. Itu sebabnya turun balak-balak ini. Sak terakhir. Penyebab amalan setiap pelunggum sami. Jaga ngiring tetap amalan. Adin tepejak di segala ruin balak musibah bencana. Termasuk isu-isu semakin dikicara tertolak. Ibu nggih. Mudah-mudahan sandek jadi ya, sudah sekedar isu doang nggih. Nenek doang sak wikan lagu perlu termasuk waspada, jaga diri baik-baik. Apa sih jaga diri sabaru, banyak solawat, banyak istighfar. Sak terakhir kasratus sadaqah fil fisri wal ijhar. Perbanyak sedekah baik dalam keadaan ramai maupun sepi. Sedekah milik tepeluit nani. Basan Imam As-Suyuti An-Nasawa bas-sadaqati. Satu ijatin pahala dengan bersedekah niki. Ham satu anwa'id. Terbagi jari lima ina. Lima jari terbagi. Bisa pertama. Wahidatun bi asratin. Sekek sim bersedekah tergenti si sepuluh. Apa guna kekedih? Sekek sedekah sepuluh. Sailid bersedekah wahia alal ala sahihil jismi. Bersedekah jog dengan seger. Sehat. Dengan itu mekir terbalik. Baik. Semantan ini merasam sekilo. Ikuah mangan. Ya, bitelu jelu. Lekak. Ikuah mangan telu jelu. Kerong. Anak nendah pengemis ini lah singun tahun-tahun diri. Mungkin dia selebih runi lalu tetap. Ani tak edak beras dulu edak. Unin. Ini sampai telu jelu empat jelu ni nak mangan unin. Ende memebel sehat seger pengemis ini kan? Sekek sedekah sepuluh sim tegen. Jah bayang dek ngebing ni nak? Mau sepuluh nu? Wa wahidatun bitis'ina. Sai-sai bersedekah si sekek entah genti si suap pun. Oh, siritai. Sai ni kak bersedekah mau siwak puluh nak ni. Wahia alal a'ma wal muftala. Dengan sak buta. Arak buta lik pedaya. Lekong dendek arah. Arah. Bersedekah jauh dengan buta. Sekek sedekah siwak puluh si minta genti. Saya dah. Wal mubtala dengan saknika mau ujian. Penyusah. Membantu dengan nyika mau punya ujian ni nak mati misa. Lalu belangar teh. Memjauh sesado. Sim lalu langar ya kena terbantu. Apa lagi nak arak kepeng ni. Sekek sedekah siwak puluh kali lipat tante ganti sini.
Lamun bersedekah jauh dengan buta kece dengan mau musi. Berarti lamun melalui belangar sesador tergenti si siwa pulu. Sador. Ya pemulu dengan mati kah ngerumun-rumun. Ini ngerumun demi mati tu gua bukan uwi kesalalu ngeler nane beras kekaringan setengah bawa jaga masih. Wah bentar nek mati dengan setiaan julu uni nen. Dijangguinak. Seri luwe dengan mati, seri luwe bersedekah, seri luwe entam terganti. Ija nak jahabot lu belangar, lamu maru nao nit. Belangar, baik. Itu pandangan tuak tenda. Anda nak dua nari, dua sador. Bagi pelungguh sesador, bagi ninak sesador. Nanti di dalam kubur ni dengan arah, di sempetang si anak. Nanya. Memaran di silaturahim dengan tu dalam kubur, sama mati-mati itu ibu. Pekerumpun muna harap batur muslim mati mukmin. Arak sampai tang sini untuk atas dunia. Dah gay malu tengah tengah tanah enggak rungun kepeng. Oga mak kaya nangis sini nak jatuh dalam kubur. Mas kepiran menu ketubeli keluwe nedun muka deang ini bakat kena kepano kebundure ini kekeluwe. Musegerah nak eda tanah ngengat si jadah kan aksenu. Maram dia terlengok tu. Nah, bersedekah jog dengan buta kerja dengan mau uji ujian. Saketelun wa wahidatun bitis ini atin. Sai-sai bersedekah. Bersedekah nganang yang tergenti satu sedekah orang ini akan diganti menjadi siwa ratus. Oh, sireluwi. Bitis ini atin. Siwa ratus simak tergenti sekek sedekah. Saya lima bersedekah. Wahia ala zikarabatin muhtajin. Bersedekah cok tetangga. Jiran, tekarib, kerabat. Gih. Maka alhamdulillah Medayen selalu mengadakan santunan anak yatim. Gobok Medayen dan sekitar. Ini Medayen, gobok kenjek lapah. Anak yatim. Tuh pancor lilu atau ngamplo. Gubuk berjulu. Ibu nge? Tuh deket balik itu nu berjulu. Atau-atau. Kayak darat rungut nu lilu atau ngangkanduk. Ini mbe jaga tau. Untuk pancor dau. Tau lalu lilu natu. Ma. Nu julu satu deket balik. Nu siwa ratus sim tergenti si nenek. Sekek sedekah. Wawahidatun. Saya bersedekah sekek yang tergenti si mi'ati alfin yang tergenti si 100,000 baru si 100 nanti 100 indah gamak siritai seiling kak bersedekah hadis sekek sedekah tergenti si 100,000 wahia alal abawaini bersedekah kan dengan toh kedua dengan toak. Oh, dua dengan toak. Dua. Saya dengan toak. Gajah mentok. Ini papa dengan toak. Lu tanjak, lu nebing. Lamun mentok, jamun pengeleng. Kaya mentok. Arak meretotan, terpengeleng si menantu. Ya. Dah. Mbak tawali. Surun maju, Mek. Ini papa mentoak, jamun pengeleh, mun pemomo. Papa dengan toak, ding kanggu bretota. Pede, bapak mentoak kerja dengan toak. Toak. Anda tak bertanya juga dengan toak. Bertanya juga mentoak. Iya, ini kena mentoak ke tiang. Nak kalau kepe, mina. Nulis kepe, ini nak mentoak ke dengar. Sugi. Dah kalau kepe min ajah dem bait temu ke ngebingem. Ak bersedekah aku ya kan belunggu. Lagu dem ak bersedekah seminggu kalau bersedekah lini bareh mu malik kan telepon. Beli semen nu ni. Yang penting telah mau baru seminggu satu kali lipat. Ain jandeng kadu nan apa den kawih. Lu en kepeng ni sid.
Lagu pokok soh mau fadilah sabar. An kadun jaga ndek jaga kedoa. Yang penting toh bertanjo. Ah ini Ibu. Bersedekah jok mentoak kaca dengan to. Dedek pengeleng sakit doa nggih. Apo daya andang keni daya ni arah nusa. Oh segera lauk tu. Oh berarti toto baleng ke. Tu lek datang baru. Lauk andang keni kina ina. Ampuk lamong ke berogong ini ke sandang lauk iya makin bu berogong kelemak lat boleh tu terbaleng pelang kentok ke. Lauk anda kia sai-sai dengan niki masih pengeleng pengengek mentoak dengan toak. Dan gemes ada terhayu bahagia dunia akhirat lauk anda. Orang kebagus senang-senang mentoak siak telonelo. Wawahidatun bimiati alfin. Saya bersedekah sekian tegeti si satu siu. Saat terakhir. Wawahidatun. Saya bersedekah sekian tegeti si bitis imiati alfin. Oh ini. Satu siwa ratus ribu. Ya Allah ketinggi. Baru kan satu seribu. Ini siwa ratus ribu. Saya lima bersedekah itu. Saya siwa ratus ribu itu. Saya tidak terbalas sekian. Wahia alal alimi bersedekahkan Ustaz Nuruddin. Mulai Ustaz Ihsan awak ni kebaru lagu nek sembel. Oh dia bikin juga. Corak. Siapapun dia orang alim, guru, guru ngaji, guru apapun namanya. Kiai penghulu itu namanya alim. Saya bersedekah kan tuan guru kan dengan alim marasa baru niki siwa ratus iu simak tegenti. Apa guna kehebatan guru sini lah simunan di arak guru minik bayi tong ajis. Aminik bayi kenal nenek. Ya runi namun tuan dia sempat ngajah telah eh. Tato menangkan guru ngaji masih dia menang nalih betul. Makan-makan tempuh dengan tuan binamat. Ini telah kok kepeng harap 500 ribu masih payut bocong dulu. Kali-kali kan jauh dengan anak kemanjuk. Iya doa ada. Subhanallah. Nani bayah parkir wi arak wak baca iklan. Parkir doang satu sepeda motor 5 ribu pak. 5.000 itu. Belum mobil, Pak. Coba kalikan seandainya yang parkir di situ 200 motor. 200 kali 5.000, kali 10.000. Kali sebulan, mobil. 1.500.000 tak nak mau sebulan. Parkir doang, Pak. Lagu demo apa dia ngeraos. Masih 1.500.000 sebulan. Apa gem telaku si bayar guru ngaji nana ke mas juta setengah sebulan masih payah ngeraos. Aini bersedekahnya guru ngaji ibu. Nggih. Guru tuan guru besak tom muhtajah si guru-guru meto. Ilim bersedekah. Satu sedekah akan diganti menjadi siwa ratus ribu. Wahia alal alimi au faqihin. Atau dengan ahli fikih. Ahli alim, ahli fi, ia lim bersedekah 100 ribu. Tegenti siwa 100 ribu. Alhamdulillah. Ayah cara selamatan diri semakin ayah zaman ini. Perbanyak sedekah, perbanyak solawat, perbanyak istighfar. Salli wa sallim daiman ala. Salli wa sallim da iman ala mada ali wal ashab iman qadwa wal ali wal ashab iman qadwa. Iman ala madah
ali wal cantik tidak sayang, sungguh sayang, ganteng-ganteng tidak sembahyang. Siti Fatimah cantik selalu sembahyang. Nabi Yusuf ganteng selalu sembahyang. Salli wa sallim da iman ala mada. Salli iman ala mada. Hadirin sani jamaah dirahmati Allah. Inggih, sak terakhir niki kembek perlu adakan hari ulang tahun Republik Indonesia, tiang pelunggom sami perlu mengenang. Nggih, ya kenan haul, ya kenan hultah. Ya kenang sai para pahlawan-pahlawan kita yang ada di Indonesia. Indonesia, di antaranya ada pahlawan-pahlawan yang kita diajarkan dulu di sekolah-sekolah, ada Soekarno, saya Muhammad Hatta, ada pahlawan-pahlawan sekeluwen, termasuk pahlawan kita yang ada di Nusantara niki nggih, Tuan Guru Kiai Haji Zainuddin Abdul Majid Pancor, Bapak Maulana Syekh, termasuk Kiai Tiang Pelungguh syarat niki lek Situbondo, Kiai Haji Raden As'ad Samsul Arifin, beliau juga pahlawan nasional. Kita kenang, kita ikuti perjuangan-perjuangan beliau, bagaimana mencintainya negara sampai beliau berkorban, sampai beliau bahkan nyawa taruhannya masih siap nak bela negara. Muiden dek tuah tersuruh lalu perang, bapak kain talubani ku punggung merah, takut temati. Takut harta terkeluik dan tembelin. Anak terkeluik dan tembelin. Ia suruh dia bani mati dah. Memangkin berbicara tiap belum sami mempertahankan negara ini dengan banyak berdoa, dengan mengenang, mengikuti jejak-jejak para pahlawan. Kita kenang, kita doakan beliau. Mudah-mudahan para pahlawan nasional kita ini semuanya mudah-mudahan ditempatkan di tempat yang tertinggi mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita kenang, maka kita ikuti beliau. Lil istizkar, kemudian kita kenang, lil istighfar, kita mintakan ampun keduanya, kemudian yang terakhir kesemuanya lil ijtima, kita berharap berkumpul bersama mereka nanti di dalam surga. Gih, orang-orang syahid semua itu ibu. Sambil negara itu tidak mati syahid. Dan surga doa atau pahlawan-pahlawan itu. Ayo berharap telemak mu barang. Tekaca beliau-beliau. Itu dalam surga. Mau terakhir pengumuman. Bagi jamaah sak berhajat. Milu tanah wakaf tu balik. Sak beli ke tanah mungkin 17 are. Lagu sak empat tare lek sebelah madrasah niki dek majelis wi sampun beliau niki teben tersetengah bayah teben tamal setengah nggih jarin ringah sak empat are sak dua lasare ja dek mele bramal selaku melen tebayah selaku pira ajin sak dua lasare niki melen jari telung de sejuta nggih. Telung desa murah nggih. Murah. Lagu dak kepek ke kuda kak makan murah. Nggih. Mesila saisak kayun mana-mana semeter sebidang. Semeter jaga ilik, sebidang jaga sejengkak jaga. Ah rak sejeput masih bau.
sejemput tailik. Pira aja saya sejemput itu badek kerja 500 rupiah badek. Kemilu tiang niki ustaz sejemput 500 rupiah mau demasih. Gih. Tiang ilin semeter ustaz sekian, tiang ilin 2 meter, tiang ilin 10 meter. Lamun tak kal-kaliang, kan biasa itu bau balu juta jin sara. Itu lagu karena kita tebing rendah, tebing temurah, jarin, pira jaga sekitar sekat badek. Coba kira kali pira. 10 meter persegi. Sare pira meter? 10 meter persegi nggih. Lamun sare 10 kali sekat pira? 10 kali 60. 100 kali 60? Hah? Aya sekitar noah. Ada nak kurang-kurang 60 70 aja semeter. 60 atau sekat sekat lebih lah. Semeter. Mesti agak kemilu semeter titipan dengan toak kuakapang dengan toak. Alhamdulillah, muslim-muslim tanah nu akan ditempati untuk madrasah pembangunan yayasan. Dia nak sede-sede, dia nak lebur-lebur, dia nak sede-sede kerayak, dia nak tertunuk, dia nak sede marak kayu apa dan semacamnya. Tapi tanah itu selama-lamanya akan ditempatkan di situ. Gih, mudah-mudahan pada arah rizki lancar rizki, terbarang-barang bawa kap untuk kemaslahatan pendidikan agama Allah. Matur tampiasih atas segala perhatian, kurang lebihnya tunas ampur maaf, lamun arah tutur bahasa unikane, adat eder, penyampaian, kurang cocok, kurang pantas, salah, keliru. Itu datangnya dari adat pribadi, kan dendek al-fakir ilmu, dek jari dengan alim, dek jari dengan tahu, tiang niki dengan bodoh, belok, edak tak penawan, lagu bisa muksampai yang mudah-mudahan arak manfaat, yang benar itu datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Hadan Allah, wa iyakum ajma'in hidinah salatul mustaqim, Allahumma fikilakum intariq, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Bismillah, ma sha'allah, la yasukul khaira illallah. Bismillah, ma sha'allah, la yasriku su'a illallah. Bismillah, ma sha'allah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma jan jam'ana haza jam'an mubarakan marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan mubarakan hasadan ma'suma. Allahumma la tada'alana fi maqamina majlisina haza dhamman illa ghafartah wa la hamman illa farrajtah wa la daynan illa qadaytah wa la maridhan illa shafaytah wa la mubtalan illa sallamtah wa la faqiran illa ghunaytah wa la jahilan illa lamtah wa la dhallan illa hadaytah wa la mayyitan illa rahimtah wa la hajata min hawajilin wal akhirah illa qadaytah wa sartah ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ridaka wal jannah wa na'udhu bika min sahatika wal nar. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuka wal afafa wal gina. Allahumma arina al-haqqa haqqa warzuqna attiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna jitinabah. Allahumma akhtim lana bihusnil khatimah ولا تختمننا بسوء الخاتمة. اللهم اجعل أولادنا من أهل العلم والخير وأهل القرآن وأهل التقوى وأهل الأخلاق ولا تجعل في السر والضير. اللهم اجعل ولدا وولدة صالحا وصالحة. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والفحشاء ما لا يكسبه غيره. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والفحشاء ما لا يكسبه غيره. اللهم اصرف عنا وعنهم السوء بما شئت وكيف شئت انك على ما تشاء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ببركه الفاتحه.